Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Zakaria, Managing Director MyWow. Hari ini kita bersiaran daripada Shah Alam, salah satu warehouse yang dimiliki oleh MyWow, di mana kita bekerjasama dengan Tax Malaysia lah, Tax China dan juga Tax Malaysia. Jadi kita adalah strategi partner. Ini adalah warehouse kita, gambaran dia. Tuan-tuan boleh tengok ini barang dia. Ini barang untuk negeri Kedah dan juga Penang. Okay, and then belakangnya ada barang-barang untuk dihantar ke Facebook. Ini level dah. Nak tengok student MyWow ada senang ke? Ada nombor Ali MyWow ni. Ini yang buat ni adalah biasanya daripada pihak seller lah ataupun penghilang yang akan buat. Jadi mudah untuk kita labelkan. Yang ni dia tahu. Banner kita tahu. Ini alamat. Dan yang kunci ni kebanyakannya adalah untuk barang-barang area KL. Kita punya area. Kalau di sini anda boleh tengok area tepung, area alam. Okey, dia dibahagikan mengikut postcode lah. Kalau kat sini untuk area Kongsi, Seri Ketaling, Kucung, kita pecah-pecahkan begitu. Okey, ini adalah section di mana selepas container masuk ke warehouse, diunduk barang, dibahagikan mengikut section ni. And then lori akan pick up untuk buat delivery. Baik. Okey, saya nak beritahu, memandangkan minggu lepas Shah Alam diuji dengan banjir, kita tak terlepas daripada ujian tersebut menyebabkan ada 5 buah lori rosak. Dia punya banjir ni masuk sampai tekan ni. Jadi masuk akang ni. Dan rezeki dia untuk warehouse yang dex ni, dalam ni tak ada barang. Okey, jadi barang untuk user MyWow yang daripada warehouse dex ni memang selamat lah. Ada 5 buah lori rosak. Sekarang ni kita tengah come out dengan solution nak recover macam mana. Yang rosak ni 5 biji memang tak berjalan. Ni yang ni rosak, lepas tu ada dekat luar dia rosak. Kita try cari lori-lori lain alternatif untuk kita settlekan penghantaran yang lain secepat yang mungkin. Okey. Dan ini contoh kita dapatkan lori daripada kontraktor luar untuk buat delivery. Yang ni special, memang kita catat untuk dihantar barang pergi ke Kedah dengan Penang. Dia akan load hari ni and then terus ke Kedah dan Penang, dan penghantaran akan dibuat bermula pada malam ni sampai lah. Okey, ini adalah kontainer 40 liter. Kontainer ada 2 set. Yang pertama 20 liter, yang kedua adalah 40 liter. Yang saya berdiri sekarang ni adalah kontainer 40 liter. Apabila kontainer sampai dekat Port Klang, akan diuruskan segala documentation and then duty yang mengambil masa 3 ke 5 hari. And then kontainer tersebut akan ready untuk warehousing. Bahasa lain adalah kontainer akan ditarik masuk ke warehouse. Dan di sini, setiap hari pihak warehouse boleh buka kontainer untuk menghantar barang, dan dia mengambil masa sekitar 3 ke 5 hari. And then, punya lori akan datang untuk collect barang. Kemudian akan buat delivery ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan lah untuk alamat tersebut. Okay, itu adalah proses dia. Dan secara keseluruhannya, proses shipment dari China, daripada China ke Malaysia, dia akan mengambil masa sekitar 3 hingga 4 minggu. Ini untuk normal season. Tapi untuk peak season, di mana perayaan Raya Cina ataupun Raya Puasa lah, dia akan mengambil masa 4 ke 5 minggu. Sedangkan dan sekarang ni kita diuji dengan banjir. Jadi perempuan kena prepare lah untuk tempoh masa yang lebih panjang, disebabkan banyak kawasan tidak dapat dilalui. Okay, mungkin kawasan warehouse ni sendiri pun beberapa minggu lepas, sebab pemandangan dia berada di Klang, berdekatan dengan area Seri Muda, kawasan ni pun dikuji dengan banjir. Cuma warehouse ni tak banjir lah, dekat area Roll 1 ni banjir. Dan dia 3 km untuk sampai dekat area Seri Muda. Maka ni banyak jalan ditutup yang menyebabkan perantaran lewat. Okay. Itu sahaja daripada saya, perkembangan yang terkini, cerita tentang how menggerakkan barang dan juga kontainer. Terima kasih.